Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Your Bizarre Adventure. Kira Queen. Dai 3 no bakudan. Baitsa dasto. Oke, teman-teman, jadi seperti yang kalian tahu, YBA ada update ya. Yaitu adalah Made in Heaven sama satu lagi The World Over Heaven. Dan itu cara ngedapetinnya sumpah susah. Susah banget sumpah. Jadi gue bahas untuk MIH aja ya, karena gue pengen banget dapetin MIH sih, karena gue udah punya Simon kan nih. Gue udah punya Simon pakai topi Dio gitu. Dia sangat 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 ngefans sama Dio cuy, makanya sampai pakai topi Dio ya. Jadi gue pengen ngerubah Simon gue menjadi Made in Heaven. Tapi ternyata tidak segampang kelihatannya gitu guys ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu gimana cara ngerubah White Snake menjadi Simon, kalian bisa cek video gue yang di atas ini atau kalian bisa cek di bawah, oke? Okay? Nanti gue taruh di deskripsi. Jadi kalau untuk pengen ngerubah Made in Heaven, pertama kalian mesti cari Jotaro dulu. Pertama kalian mesti cari Jotaro coy. Gue lupa dia di mana, pokoknya di atas-atas gitu dah. Gue lupa sumpah, di atas-atas gitu. Lalu dia tuh berfungsi sebagai apa ya? Kayak pathway gitu. Kayak bukan pathway apa ya? Kayak portal lah, kayak portal. Jadi itu adalah portal untuk ngelawan Dio Over Heaven. Nah, cara untuk masuk ke portal tersebut itu kita mesti punya 4 Saint Corps ya. Yang pertama Rip. Nih Rip. Yang pertama Rip, gue punya banyak banget Rip. Lalu yang kedua itu Left Arm. Ya gue cuma punya 2. Thank you banget buat yang ngasih. Lalu mesti punya heart, di mana gue nggak punya sama sekali, dan mesti punya pelvis, gue juga nggak punya sama sekali. Dan ini yang susah coy, karena heart dan pelvis itu hanya bisa didapatkan antara dari arcade atau SBR. Jadi ya udah, judul kali ini sesuai ya, A Pathway to Heaven. Jadi gue pengen bikin seri sekarang nih ya, mencoba untuk mendapatkan 2 item ini cuy, karena sumpah Gak gampang sumpah dapetin 2 item itu cuy. Jadi kalau kalian minta, bang mana cepetan dong, gila, kalian lihat aja cuy berapa lama gue coba untuk dapetin pelvis sama heart ini teman-teman ya. So let's go, kita coba aja langsung kompetitif. By the way, untuk ngedapetin yang heart sama pelvis sama left arm itu kalian masih kompetitif teman-teman ya. Kalau gak bisa dapet gitu. Oke, kita coba aja langsung ya. Steel ball run atau metal ball run. Oke. Oke. Ini susah coy, karena kita SBR benar-benar sendirian ya. Kita coba aja, oke? Gue nggak tahu, ini bakal menang apa enggak. Gue yakin sih nggak bakal menang sih awal-awal, karena ya nggak segampang itu gitu memenangkan SBR ya. Nggak segampang itu, sumpah. Gue mesti berbaur coy, kayak gini nih. Eh, sama-sama drip geng. Oke, kita mencoba sebisa mungkin kalau kalian solo coy, sebisa mungkin mencoba berbaur lah. Sumpah, cobalah untuk berbaur, karena itu satu-satunya cara kalian bisa selamat gitu. Kalau kalian sendirian, dari awal sendirian, nah itu udah pasti kalian diincar terus coy. Jadi sebisa mungkin kalian berbaur ya. Atau siap, mungkin kalian punya gitu pelvis, punya heart, punya left arm, punya ribcage. Wah. Oh no, Made in Heaven. Oh no, Made in Heaven. Made in Heaven. No, Made in Heaven. Wah, di universe reset dong, cuk. Made in Heaven dong, anjir. Belum apa-apa, baru mulai, guys. Baru mulai. Gak bisa turun dong gue cowok. Tidak, badan gue jadi kayak kena SCR. Tidak, aku mau kabur. Kabur cowok. Wah. Bertahan. Wah, gue dihajar 2 orang dong anjir. Wah, ngeselin banget sumpah. Oke, gagal yang pertama. Baru keluar. Baru ceder. Langsung kena Made in Heaven. Susah.
Tolong ya guys ya, tolong siapapun yang udah punya lengkap gitu ya, udah punya heart, udah punya pelvis, udah punya left arm, udah punya rib cage, tolong bantu gue untuk melawan Dio gitu ya, karena gue butuh untuk lawan Dio coy. Sumpah gue cuma butuh Deo Bone-nya doang. Dan cara untuk ngedapetin Deo Bone itu kalian mesti ngelawan Deo of Raven ya. Jadi sebenarnya kalian punya 4 pelvis itu kayak cuma syarat doang. Soalnya 4 Saint Corps itu tuh nggak dipakai gitu loh guys. Kayak cuma buat syarat doang. Tolong dong yang udah punya semua, tolong bantu gue. Susah coy. Bisa stres sendiri nih gue coba untuk ngedapetin semuanya coy. Berbaur lagi aduh. Mana semuanya pakainya Made in Heaven lagi anjir. Udah GGGG gitu kan pakainya Made in Heaven guys. Aduh apalah ini. Oke. Okay. Run, mereka pasti berantem. Run, mereka pasti berantem. Mereka berantem semua, mereka berantem, kabur, Cok. Kabur, Cok. Run. Run. Oke, mereka berantem di belakang sih. Oke, gue selamat, Cok. Gue selamat gila, oke. Oke. Sejauh ini masih oke ya. Gue harap yang depan-depan gak ngerusuh gitu kan. Anjing pada pakainya King ini dong, pakainya Killer Queen dong. My God, udah berantem aja tuh pada cu. Wow, Made in Heaven cu. Cu, Made in Heaven, gak mau, bye. Aduh guys, ini bakal susah banget menang sih anjir. Tolong siapapun yang udah punya semuanya ya, tolong bantu gue gitu kan. Gue cuma butuh ngelawan Dio. Kalian pakai Mr. President bawa gue masuk, terus masuk ke dalam portal ke tempat Dio of Raven. Abis itu baru gue ngelawan Dio ya. Itu siapa cu? Kayak pake stand apa itu dia anjir. Aduh. Serem cuy kalau solo SBR tuh serem banget gila sumpah. Kayak horror gitu perasaannya. Kemanapun lu pergi lu diikutin tuh kayak gitu tuh. Anjir gue diikutin dulu cu. Gawat nih anjir. Coba gue alihkan perhatian dia, gue kesini deh. Dia ngeliat ngikutin gue gak ya? Ngikutin gue gak ya? Oke. Buset udah ada yang reach ini dong. Oke. Dead Sand atau apa gitu namanya. Oh Devil Palm. Oke. Oke, aman. Aman gaming di sini masih gampang nih. Oke di sini. Oh no, udah gue kecapean anjir. Oke. Mati nih gue. Jalan cu, kuda gue. Aduh.